Karena pakai Kawasaki ZX 10R tahun 2019 di sirkuit Mugello. ZX12R mirip-mirip ini ya bentuknya. Oh, ya busa, ya busa. Kencang sekali ya, TBR TBR 1000 RR. Out. Jauh sekali outnya. Terlalu late braking dari ini. Bandingin sama H2 nya pakem ya ZX nya rem nya
CBR nya tadi, CBR Fireblade. Apa nih? Yamaha, Yamaha kayaknya. Oh, BMW ternyata, bukan Yamaha. BMW 1000R, kenceng juga. Kawasaki kalah sama Honda, sama BMW ternyata speednya. Ini ZX12R ini jauh powernya mah. Coba towing dulu, towing. Oh, lead braking ya, nabrak dia. Satu lap.
defense kali di area yang lainnya. Lebih kenceng dia BMW daripada Kawasaki. Melebar ya, siapa tuh? Headache-nya yang tadi itu melebar deh. Braking-nya terlalu lit. Last lap. Posisi keempat. Nempel dia BMW, BMW 1000RR. Akhir-akhir lap, gini sekali semuanya. Agresif sekali. Ini Yamaha R1 yang lama nih, kayak yang 2009. Yang knalpotnya masih di apa, di belakang bawah jok. Oke, berhasil bertahan kayaknya. Posisi keempat kita. Ada sama lap type-nya 154 juga yang posisi pertamanya. Seharusnya sih bisa bersaing di depan ya, karena banyak gangguan. Oke, di Mugello pakai Kawasaki. Bisa nomor 4. Ini levelnya yang 90%.